Bakso merupakan salah satu makanan jajanan yang favorit di masyarakat. Dari kota hingga pelosok Nusantara dapat ditemukan dengan mudah. Dari kelas resto, warung, kaki lima, bakso dorong, hingga bakso kanvas sepeda motor. Variannya pun banyak. Ada bakso sapi, bakso kakap, bakso balungan, bakso tenas, hingga bakso kerikil. Di kawasan Magelang, Jogja dan sekitarnya, ada bakso yang terkenal, yaitu bakso balungan Pak Granat. Bakso balungan Pak Granat dikenal karena rasanya yang asli daging sapi, kualitas nomor satu, serta kuahnya bening, segar, beda dengan bakso lainnya, dan berbagai kelebihan yang lainnya. Bakso Balungan Pak Granat berdiri tahun 2008, jadi sudah berjalan 8 tahun. Pertama kami buka di daerah Salaman, tempat kelahiran kami, Salaman Magelang. Sekarang kami punya 4 outlet, yaitu yang pertama di daerah Salaman, yang kedua daerah Purworejo, Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Yang ketiga, daerah Blabag, Jalan Jogja Magelang, KM8 Blabag Magelang. Yang keempat, Jalan Jogja Magelang, KM12 Sleman, tepatnya Pertigaan Turi. Rencana kami akan buka 3 kota. Pertama di Jakarta, kedua di Surabaya Semarang, ketiga di Surabaya. Bedanya bakso Granat, kita memang banyak bakso, tapi kita ingin mempunyai khas rasa tersendiri. Jadi baksonya memang betul-betul higienis, halal, itu utama. Yang ketiga juga betul-betul baksonya terasa daging, bukan terasa bumbu. Yang kedua, untuk masalah kuah, kami ciptakan kuah bakso Balungan Pak Granat ini betul-betul seger, bening, tanpa ada rasa setelah makan enek ataupun rasa daging. Tapi setelah makan bakso Balungan Pak Granat tetap nyaman, sehat tentunya. Penampilannya, outlet-outlet bakso Balungan Pak Granat memang mengusung konsep sederhana, akan tetapi dikelola dengan manajemen modern dan quality control yang cermat, sehingga bakso Balungan Pak Granat berkembang dengan pesat. Thank you.
biasa, itu daging sapi. Kalau namanya bakso balungan ya, ini dikasih tulang iga. Tulang iga. Ini bakso balungan Pak Granat. Tapi kalau bakso tetelan, tetelan itu dari daging yang diirisi. Ya. Ini bakso tetelan khas Pak Granat. Ini mie ceker dengan kalau ini namanya mie ayam bakso khas Pak Granat. Ya. Jadi ada beberapa menu bakso balungan Pak Granat. Jadi bakso sapi, bakso balungan, bakso tetelan, mie ayam ceker, mie ayam bakso. Dengan sajian menu pilihan, pelayanan yang baik, serta harga yang terjangkau, membuat para pelanggannya ketagihan untuk menikmati kembali menu-menu sajian bakso balungan Pak Granat. Tak heran jika semua outlet-outletnya ramai dikunjungi pembeli. Nah, dagingnya tuh bagusnya ditarik dikit aja itu udah keluar dari tulangnya kan, jadi enak. Ya, alhamdulillah cukup enak, Pak. Terus terutama yang saya perhatikan, Pak, ya, yang kelebihan dari kamar mandinya, toiletnya bersih sekali. Jadi salut saya. Gitu. Saya kira harganya juga terjangkau, Pak. Itu ya pendapat pribadi saya. Harganya, apanya harganya dengan rasanya imbang, Pak. Tidak mahal. Saya berjanji.
lagi, lain kali saya akan datang lagi kemari bawa keluarga lagi. Saya dari Bekasi, Pak.